Kasus pembunuhan ibu dan anak, yakni Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Subang, Jawa Barat masih menyisakan misteri. Namun satu persatu fakta mulai terungkap. Sebelumnya, sosok perwira polisi diduga terseret dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Pada akhir Oktober lalu, Polda Jabar menggeledah rumah perwira polisi itu dan mengamankan sejumlah barang, salah satunya adalah golok. Kali ini pihak kepolisian membeberkan bahwa ada 3 orang anggota polisi terkait dugaan pemusnahan barang bukti dalam kasus pembunuhan di Subang. 3 orang anggota polisi itu, yakni 1 orang perwira dan 2 orang bintara. Hal ini diungkapkan oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Ibrahim Tompo. Nah, kemudian ada juga pemeriksaan yang kita lakukan terhadap beberapa orang yang masuk di TKP 1 hari setelah kejadian, di mana ada 5 orang yang masuk di TKP tersebut. Nah, kemudian yang masuk ini masuk tanpa prosedur dan tanpa sepengetahuan penyidik, malah sampai di dalam TKP itu melakukan pembersihan. Ini kan betul-betul bertentangan dengan penanganan suatu kasus ya, di mana tidak boleh dibersihkan TKP-nya. Ini sebaliknya, malah 5 orang tersebut membersihkan TKP. Ini sedang kita lakukan pendalaman pemeriksaan. Jadi memang di yang masuk membersihkan TKP ini ada beberapa keterlibatan anggota polisi. Nah, salah satunya memang perwira. Ini sedang kita lakukan pemeriksaan terhadap perwira tersebut. Oh, berarti masih dalam proses pemeriksaan? Masih dalam proses pemeriksaan. Perwira 1 orang, bintara 2 orang, dan memang 3 orang ini punya hubungan keluarga dengan tersangka. Tak hanya 3 orang polisi, ternyata 1 hari selepas kejadian pembunuhan, juga ada 2 warga sipil yang datang ke TKP untuk membersihkan area tersebut. Hingga kini Polda Jabar masih melakukan penyelidikan dan pemeriksaan lebih lanjut mengenai pelanggaran yang dilakukan 3 polisi. Keberadaan golok yang diduga digunakan sebagai alat untuk membunuh ibu dan anak di Subang mulai menemui titik terang. Dalam proses penggeledahan yang dilakukan penyidik Polda Jawa Barat di kediaman seorang perwira polisi, terkait kasus pembunuhan ini diamankan sejumlah barang, salah satunya adalah golok. Sejumlah barang juga diamankan penyidik untuk dianalisa, apakah ada kaitannya dengan kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Temuan itu disampaikan Direktorat Reserse Kriminal Umum Kombes Pol Surawan di Mapolda Jawa Barat pada Rabu 1 November 2023. Meski sejumlah barang bukti berhasil diamankan, namun Surawan tak mengungkap apakah akan ada tersangka baru dalam kasus pembunuhan itu. Sebab saat ini, pihak kepolisian dalam proses pencocokan tersangka Danu dan TKP yang dilakukan untuk mengungkap rangkaian peristiwa pembunuhan. Sebelumnya dalam olah TKP terakhir yang dilakukan pada Selasa 24 Oktober 2023 lalu, polisi mengamankan sarung golok. Proses pencarian barang bukti itu dilakukan di sekitar halaman rumah, termasuk di rerumputan dan semak-semak. Rencana yang dikatakan sudah mengetahui tempat penyimpanan golok tersebut berada di dekat gas LPG 3 kilo dengan ciri-ciri gagang golok warna coklat yang terbuat dari kayu tanpa ada sarungnya. Setelah mengambil golok dari dapur, lalu saksi Muhammad Abdan oleh Danu kembali lagi ke rumah kami sambil membawa golok dan menyerahkan golok kepada terdakwa. Namun tiba-tiba golok tersebut direbut oleh saksi ahli pemeriksa pertama
Sementara saksi Abi Aulia tetap diam di ruang tamu. Kemudian setelah golok berada di tangan saksi Ali Firsa Pratama, lalu terdakwa menyuruh saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu supaya menunggu di luar rumah dengan perkataan Nuk atau San di luar atau Nuk tunggu di luar. Lalu saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu keluar dalam rumah melewati pintu depan dan kembali di pinggir garasi dekat kebun atau kembali ke tempat semula. Bahwa setelah saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu keluar dari rumah rumah-rumah, terdakwa cekcok mulut dan berselisih dengan korban Tuti Suhartini, di mana posisi terdakwa pada saat itu berada di ruang TV atau ruang makan, sambil terdakwa berkata badai nyungkeun atau ska amer atau mau minta uang ke amer. Kemudian dijawab oleh korban Tuti Suhartini di ayat pah gak ada pah, sambil terdakwa berjalan dari ruang TV atau ruang makan mengarah atau menuju ke kamar Amelia Mustika Ratu. Namun dihalangi oleh korban Tuti Suhartini yang sambil menahan terdakwa dari depan, sehingga terjadi dorong-mendorong antara terdakwa dengan korban Tuti Suhartini sambil terdakwa berkata Rek, yang kan atas ke Amel atau meminta uang ke Amel. Dan korban Tuti Suhartini tetap menjawab D.A.E. Pak atau tidak ada Pak. Lalu korban Tuti Suhartini mendorong terdakwa sampai posisinya terdorong ke kursi meja makan. Kemudian dari arah ruang tamu, saksi Ali Firsa Pratama menghampiri terdakwa untuk menyerahkan golok dengan posisi tangan kanan memegang golok yang disembunyikan di belakang punggungnya. Setelah dekat dengan terdakwa, saksi Ali Firsa Pratama menyerahkan golok kepada terdakwa. Dengan cara posisi saksi Ali Firsa Pratama berada di sebelah kanan terdakwa. Lalu tangan kanan saksi Ali Firsa Pratama yang memegang golok di belakang punggung yang menyerahkan golok dari belakang kepada terdakwa. Setelah itu saksi Ali Firsa Pratama posisinya pindah ke bagian belakang sebelah kiri terdakwa. Selanjutnya setelah tangan kanan terdakwa memegang golok, langsung membacokkan golok tersebut ke bagian kepala Tuti Suhartini yang mengenai bagian kening sebanyak satu kali hingga korban Tuti Suhartini mengerang kesakitan. Namun setelah terkena bacokan golok tersebut, korban Tuti Suhartini masih dalam keadaan berdiri, kemudian didorong bahunya oleh terdakwa hingga jatuh terduduk ke sofa dengan posisi kepala menyandar kesadaran sofa dan posisi kepala miring ke kanan, di mana kejadian pemukulan tersebut disaksikan oleh saksi Muhammad Ramdhanu dan oleh Danu yang pada waktu itu masuk ke ruang TV atau makan setelah mendengar percekcokan antara terdakwa dengan korban Tuti Suhartini dari luar. Setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamarnya yang pada waktu itu tangan kanannya masih memegang golok. Kemudian pada saat terdakwa keluar dari kamar tangan, kamar tangannya sudah tidak lagi memegang golok, melainkan sudah memegang satu buah. Bagaimanakah kelanjutan kisah ini? Apakah pendekar berhasil menyelamatkan nyawa sang guru? Pelajar, nyampe nih. Makan tuh pelajar. Di mana? Toke.
tuyul. Obat guru. Om Pimpa Alayum Gambre. Guru, obatnya dicuri. Jilu. Toke. Kagak bakal ketipu lagi sekarang. Toke man.